Selamat pagi, teman sahabat Pelik Fabian 78. Di pagi hari ini saya berada di lokasi Sinar Jaya. Ini busnya yang kemarin saya liput 2RF kembali mengisi lane Palembang Solo. Tapi sopirnya beda, Om Sapri sama Om Tri yang berangkat membawa bus ini. Informasinya ini bus Joker backup ya, bus pengganti dari 4DD apa 3DD. Sangat mewah. Sinar Jaya. Di seberang ada 3 unit Sumber Jaya Trans. 28, 25 sama 59. Sumber Jaya Trans warna merah, ada warna biru. Hanya 4 penumpang ya, berangkat dari Palembang. Karena masih sepi. 4 penumpang just langsung ke Solo. Jadi penumpang bisa pindah-pindah tempat duduk. Mau gonta-ganti kursi dimanapun, bebas. Karena nggak ada penumpang lagi. Hanya 4 orang. SR3 HD Frame. Palembang Malang kemungkinan ya sebelum lebaran kan, semoga nanti informasi juga nanti ada rencana jenis 5 akan masuk Palembang, informasinya ya, semoga nanti segera banyak unit-unit dari Sinar Jaya. Macan, Pak Isra sopir, toiletnya bersih, ke gorden, oke, tampak dari belakang ke depan, luar biasa Sinar Jaya. Tampak samping. Operasi lampu baca. Oke ya. Nyaman. Sangat nyaman. TV-nya masih hilang. Ini lagi servis. Sama Andri Perdana Yeti. Oke. Di depan. Aman ya. Luas. Ini satu TV, TV satunya yang lagi di servis. Ini Hino RM280 ya teman-teman. Sana tombol-tombol otomatis. Ya, seperti kayak gini. Sekat pembatas sopir dengan kru. Jadi kalau krunya sopir atau krunya mau merokok bisa ya. Asap rokoknya enggak masuk paten. Terus hari harum ya. Kayaknya baru tiba ya dari Pulau Jawa. Hari harum Bandung Palembang. Gila ya. Ruang tunggunya ber-AC. Nah, ini penumpangnya. Ini kalau udah mendekatin awal bulan April udah penuh ini. Udah banyak di booking oleh penumpang.
Jadi kalau yang mau lebaran menggunakan Sinar Jaya, monggo sekarang untuk pesan tiket. Informasinya juga ini ada berapa unit bus-bus terbaru Sinar Jaya dengan SR3 tipe kayak gini ya. Informasi tadi ada sekitar berapa unit tadi? Banyak. Ada rencana buka line untuk ke Jambi, ke Pulau Jawa, sama nanti rencana yang Malang Palembang. Nah, tapi kita akan lihat kapan bus yang terbarunya akan masuk Palembang dengan line Palembang Malangnya ya. Paten lah Sinar Jaya. Baru 2 tahun sudah buka 4 rute ya. Palembang Solo Kartosuro jam 10, Palembang Bandung 2 unit sleeper sama yang legres, sama Palembang Cibitung. Semoga nanti nambah terus bus-bus terbarunya dengan line terbarunya. Tampak belakangnya ganteng sekali ya teman-teman ya. Keren. Ada lekuan-lekuan samping ini. Lampunya juga keren. Sirip-sirip. Luar biasa. Keren. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.